Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang dan bergabung kembali di channel Sinar Racing Official. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya bosku ya. Oke bosku, pada video kali ini saya akan merubah head standar MX ya. Jadi saya akan memasang klep FU di head standar Jupiter MX ya Bung Jimmy. Iya. Nah, jadi untuk ukuran standar Jupiter MX ini klepnya 19 ya untuk bagian atas dan 17 untuk bagian bawah. Nah, dan kita akan mengatinya dengan klep FU. Sedangkan klep FU itu diameternya 22 mili untuk atas, yang bawah 19 bosku ya. Oke Bung Jimmy. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini yang klep standar ya? Iya, yang in. Coba Bung Jimmy, pasang Bung Jimmy. Nah, ini untuk klep standar yang in, yang standar. Nah, sedangkan ini klep in yang FU. Iya. Ya, kita pasang bosku. Nah, di sini perbedaannya bosku ya. Jadi yang ini 19 mili, yang ini 22 mili bosku. Nah, di sini untuk melakukan pemasangan kita harus melakukan porting ya bosku ya. Kita membesarkan seating ya. Dan seating standar ini kan masih tebal. Nah, kita porting dulu bosku. Nah, jadi nanti kita sekir lagi bosku ya. Nah, untuk ukuran. Nah, dan di sini bosku ya, untuk bagian X ini kita akan pasang payung klep in yang MX ya. Jadi yang standar MX yang atas kita pasang di bawah nanti ya. Nah, dan yang atas ini kita belikan yang FU ya. Nah, untuk ukurannya ini bosku ya. Nah, coba jelaskan Bung Jimmy untuk ukurannya Bung Jimmy. Oke bosku, untuk ukurannya ini bosku ya. Nah, ini untuk ukuran yang in bosku. Pertama dari yang A. Dari A. Nah, yang A ini ukurannya 24,9 sampai 28 mili bosku ya. Nah, jadi bagian mana Bung Jimmy? Nah, bagian intake atas ini ya. Bagian yang bersambungan dengan intake manifold ya. Iya. Bagian ini ya, ukurannya ini bosku ya. 24,9 sampai 28 mili ya. Jadi jika kita memakai angka yang terkecil, napas motor itu akan galak-galak bosku ya. Dan jika kita memakai yang angka terbesar, napas motor akan tambah panjang bosku. Jadi sesuaikan dengan speed mesin kalian masing-masing ya. Nah, dan untuk bagian B ini bagian boss clamp ya, kanan kiri. Nah, dari atas begini, tidak kelihatan. Nah, bagian kanan kiri boss clamp ya. Nah, kanan kiri. Ukurannya ini ya. Nah, ini untuk ukurannya nih ya. Tinggal pilih aja. 19,8 sampai 26. Dan untuk C ini bagian seating clamp ya. Nah, seating clamp ini yang di sini yang kita akan lebarkan ya. Nah, seating clamp ini harus rata nanti dengan yang bagian belakang nih ya. Harus rata, tidak boleh menyudut bosku ya. Nah, untuk ukurannya nih bosku ya. Semak yang angka kecil ini galak-galak motornya ya. Sedangkan angka besar ini napasnya panjang bosku. Untuk RPM atas ya. Nah, dan yang ini, yang C ini untuk seating clamp ya. Mana Bung Jimmy? Nih. Nah, seating clamp ya. Dan yang B ini yang boss clamp ya. Bagian tengah di dalam. Nah, di dalam boss clamp itu, boss clamp cap kanan kirinya, dan A yang ini arah ke knalpot ya, lubang knalpot ini ya. Nah, nanti akan kita porting bosku. Oke bosku, kita akan tahap pemortingan dulu bosku ya.
proses bosku porting bagian seating clap. Di sini kita membesarkan bagian seating clap dulu ya bosku ya. Nah, nanti baru dilanjutkan bagian post clap dan intake ya. Nah, dan untuk intake-nya ini bosku ya. Di sini kita memakai intake. Nah, intake-nya ini bosku ya, sudah diporting juga bosku. Oke bosku, mantul bosku. Oke bosku, ini sudah 90% ya. Tinggal tahap pemolesan saja bagian bawah bosku. Untuk atas tidak usah dipoles bosku ya. Oke bosku, ini sudah selesai bosku ya, tahap pemortingan bosku ya. Nah bosku, jadi sudah spek untuk klep FU ya, atau 2219. Kita tinggal tahap penyekiran bosku ya. Oke bosku, sudah selesai ya. Nah itu bagian ini ya bosku. Tinggal pasang klep bosku. OTW bosku. Oke bosku, kita proses pemasangan ya. Nah ini bosku. Untuk yang atas ini klep FU ya. Klep FU yang original ya. Dan yang X ini klep in Jupiter X ya. Kita pasang di X. Yang ini klep in setter FU bosku. Untuk perflex kita memakai racing bosku ya. Dan untuk retainer kita memakai setter FU bosku. Untuk bagian atas ya. Untuk yang in kita pakai ini. Sedangkan yang untuk bawah kita masih standar ya. Oke bosku, proses pemasangan bosku. Oke bosku, untuk retainer atas pakai yang FU ya, agar dia lebih muncul lagi bosku. Dan nanti kita pasang SIM ya buat yang in.